Assalamualaikum Lur, welcome back to my channel. Saya akan memberikan tutorial cara melepas sprocket gasket pakai kunci sprocket ini guys. Nah, ini sprocketnya kalau mau dibuka berputar terus. Nah, kita pakai kunci sprocket. Nah, ini kunci sprocket yang pakai rantai ini untuk menahan gear atau free wheelnya agar tidak ikut berputar gas ke kiri. Nah, ini pakai kunci Inggris, diputar ke kiri guys. Nih, nah ini ke kiri ya. Oke, mantap. Kita buka pengancing dulu ya yang di sprocket gasket ini guys. Oke, kita ongkel ke kiri ya. Ini udah terbuka guys. Kita putar terus ke kiri sampai lepas ya untuk pengancing sprocketnya guys. Ini ada kancingannya udah lepas. Setelah itu kita taruh dulu. Nah, ini guys, ini berputar. Ini siap diangkat. Kita coba lagi ya guys, pengujian. Nah, ini kita putar lagi. Ini udah berhasil guys, mantap. Setelah itu angkat gigi. Nah, ini gigi ke satu dan kedua dari bawah. Nah, ini harus diangkat semua guys. Ternyata mudah sekali ya untuk membuka sprocket gasket. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.